Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar sahabat semua? Kami doakan semoga sahabat semua yang menyaksikan channel ini selalu dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, semakin dekat waktunya menuju 2024. Persaingan itu akan semakin terasa. Makin banyak tokoh-tokoh. Muda yang muncul untuk menjadi pemimpin kita kelak. Salah satu, pada kesempatan ini kita akan wawancara dengan seorang tokoh muda yang cukup eksis di Batam. InsyaAllah tahun 2024 beliau juga ikut bertarung dalam dunia politik. Kita akan tanya apa tujuan beliau untuk bergabung dalam dunia politik, terus apa kendaraan beliau. Kita akan bongkar-bongkar dengan siapakah tokoh itu, maka kita akan berkenalan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya nih dalam podcast ini kita manggil apa nih? Apa saja boleh. Apa saja. Abang aja ya. Boleh. Abang. Ustaz. Abang. Iya. Baik. Abang. Ah, bolehlah diperkenalkan. Disapa dulu. Abang. Baik. Kita dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan siang hari ini saya berbahagia sekali nih, karena pada kesempatan yang baik sahabat saya, guru saya Ustadz Nurdin Salubis bisa bersilaturahim, kemudian mengajak saya untuk berbagi informasi maupun saling mengenal. Semoga kita doakan beliau, guru kita, selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Baik, Ustadz. Ya. Ya, ini jadi asal usul ya. Ya. Saya ya. Oke, siap. Kita akan dengarkan sahabat. Baik. Ya, inilah calon pemimpin kita masa yang akan datang insyaallah. Silakan. Amin. Baik, sahabat, nama saya Rizdian Triwibowo. Alhamdulillah saya di Batam ini kurang lebih sudah 20 tahun sebenarnya. Masyaallah. Latar belakang saya, saya bergerak di bidang hospitality industry, jadi di bidang pariwisata dan perhotelan, Ustaz. Nah, kebetulan sejak 2018 saya memutuskan untuk tidak bergerak di bidang lagi, tetapi saya bergerak di bidang tour travel umroh. Dan juga saya memutuskan untuk berkecimpung belajar ya, belajar politik ya. Dan alhamdulillah saya insya Allah menemukan kendaraan politik saya yang akan berlaga nanti insya Allah di tahun 2024, yaitu dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Ustaz. Oh, Masya Allah. Yeah. Jadi dipanggil biar akrab Bang RTW. RTW itu apa tadi singkatannya? Yeah. Jadi teman-teman ini pada manggil saya RTW, kenapa gitu? Karena nama saya panjang, Ustaz, tiga suku kata, Rizdian Triwibowo kan. Rizdian ya, Triwibowo. Kalau Ustaz dengar kata Tri berarti saya anak ketiga dari keluarga Allah, saya. Luar biasa. Nah, dan juga Bowibowo itu pasti suku saya Jawa, Ustaz. Jadi daripada terlalu panjang, ada yang manggil Riz, ada yang manggil Tri, ada yang manggil Wibowo, akhirnya teman-teman udah RTW aja dah. Jadi ya, jadi singkatnya Bang RTW. Masya Allah. Jadi sahabat, kalau ketemu di jalan panggil Bang RTW. Sudah tahu kita. Kita bertanya. Iya. Kita tidak dapat pungkiri ini semakin kedepannya pertarungan politik itu akan semakin ketat. Persaingan di mana-mana. Iya. Nah, kita akan tanya apa langkah Bang RTW untuk menghadapi itu semua. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi sahabat, kebetulan saya masuk ke Dapil 6, Ustaz. Di mana saja itu Dapil 6? Di Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang. Nah, Sekupang, Belakang Padang, ingat RTW Sekupang, Belakang Padang. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kenapa saya tergerak hati saya untuk terjun di dunia politik? Ya, walaupun mungkin saya baru, tetapi dalam hati saya, dalam hidup saya ini tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Jadi seharusnya harus belajar. Nah, saya melihat begini, Ustadz, bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang majemuk, ya kan?
terdiri dari suku, agama, ras, kebudayaan dan sebagainya. Nah, pada saat itu saya memang memutuskan untuk terjun dunia politik. Kenapa saya memilih Partai Perindo itu tidak serta-merta hanya hawa nafsu, tetapi melalui kajian-kajian yang dimana saya lihat bahwasanya Partai Perindo ini partai yang mengangkat persatuan Indonesia, kemudian kesejahteraan rakyat, ya, dan juga untuk pemerataan pendidikan, terutama ini di Partai Perindo. Akhirnya saya mencoba untuk masuk ke partai itu dan alhamdulillah disambut baik sama rekan-rekan pengurus DPD dan alhamdulillah juga selama kurang lebih di Batam ini saya dipercaya sebagai wakil ketua DPD bidang UMKM di Partai Perindo Kota Batam. Berarti itu salah satu alasannya kenapa memilih Partai Perindo, ya? Betul, Ustaz. Betul, Masya Allah. Ya, apa alasan kuatnya lagi? Kenapa begitu banyak partai yang lain, partai yang muda, partai yang tua, ini kenapa jatuh ke Partai Perindo? Ya, latar belakang sendiri dari Partai Perindo ini, ketum saya Pak Haritanu Sudibyo dan juga Ketua DPP Harian Nasional Tuan Guru Bajang. Beliau selalu memberikan arahan kepada kader-kadernya, ya. Dan juga di Partai Perindo ini kita diberi pendidikan berpolitik, Ustaz. Ya, jadi gimana kita benar-benar apabila kita diberi amanah oleh rakyat, ya, bahwasannya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan rakyat, terutama korupsi, ya, dan juga yang tidak baik lah. Nah, disitulah saya melihat Partai Perindo ini kan pro sekali terhadap kesejahteraan rakyat yang dimana ini banyak sekali memberi bantuan, terutama bantuan kepada UMKM. Nah, kenapa? Karena memang Pak Haritanu itu kan sebelumnya beliau ini apa namanya pengusaha. Pengusaha, iya kan? Beliau berawal dari bawah, kemudian berjuang, berusaha dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita cari di sana. Masya Allah, luar biasa. Betul. Ya, luar biasa. Dan ini bukan hanya slogan, Ustadz, karena Partai Perindo sejak berdiri yang sekarang ini sudah alhamdulillah sudah 9 tahun ya berdiri, sudah menggelontorkan ribuan bantuan gerobak Perindo. Gerobak Perindo ini yang dipilih memang kepada masyarakat yang membutuhkan dan memiliki daya wira swasta, wira usaha yang sangat tinggi. Tapi bukan hanya diberi gerobak saja, Ustadz. Para penerima gerobak Perindo itu diberi pelatihan. Masya Allah. Pelatihan, kemudian juga sistemnya sekarang ini sudah era digital. Apa ini sudah era digital? Pembayarannya terkadang kita sudah mulai pakai mobile banking atau pakai kris dan sebagainya, ya kan? Yang dahulu mungkin beli pakai uang tunai. Nah, sekarang kita mengikuti perkembangan zaman. Baik, baik. Ya, mungkin masyarakat Indonesia sudah melihat juga lah bagaimana perjalanan kalau Partai Perindo di Indonesia ini. Betul. Dan pasti sudah mengenal siapa Pak Haritanu. Betul. Nah, buat Bang RTW sendiri, ya, Bang RTW sendiri, yang paling utama nih, visi misinya, kenapa maju sebagai caleg 2024 ini? Apa visi misinya? Karena ini sangat penting sekali untuk meyakinkan khususnya daerah dapilnya nanti. Coba disampaikan. Baik. Jadi begini, Ustadz, saya ini sudah 42 tahun hidup di dunia ini, di bangsa Indonesia. Oh, udah 42 tahun ya? Sudah 40. Kelihatan masih muda. Masya Allah. Saya kira tadi pemirsa umurnya baru 16 tahun. Masya Allah. Mau sih, mau. Luar biasa ya. Iya, Allah Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah kalau masih kelihatan muda. Iya. Jadi saya sudah melihat ya, kebutuhan masyarakat ini sebenarnya apa sih? Sebagai masyarakat sebenarnya ada tiga pilar yang masyarakat inginkan. Pertama adalah harga bahan bakar sembako itu murah, yang kedua pendidikan terjangkau dan kesehatan juga terlayani dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari sistem pemerintahan kita, kebetulan saya maju di calon anggota legislatif, berarti di pembuat kebijakan undang-undang. Saya melihat banyak sekali belum ada pemerataan. Belum ada pemerataan baik segi pendidikannya, segi kesehatannya maupun segi yang lain. Dan ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya kepada siapapun nanti yang akan terpilih menjadi anggota dewan. Yang dimana dia mempunyai kewenangan dalam membijakan kebijaksanaan tersebut, baik melalui undang-undang dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga bisa bermanfaat kepada masyarakat. Seperti itu. Itu yang menggerakkan hati saya. Kenapa saya
kalaupun memang nanti Allah takdirkan menjadi ini, makanya saya ingin sekali apapun kebijakan itu untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Banyak banyak cara kita untuk berbuat baik sebenarnya, Ustaz. Cuma kita niat kita bagaimana ke depan. Jadi kan begitu gitu ya visi misinya ya. Dan juga saya melihat pelatihan-pelatihan ini memang perlu ada, karena gini, terkadang banyak orang Indonesia, banyak orang pinter ya Ustadz ya. Tetapi kadang-kadang dia tidak tahu punya wadahnya kemana nih untuk menyalurkan skill dan kemampuannya. Nah, insya Allah nanti kita akan melakukan terobosan-terobosan baru kepada orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Kalau bahasa Inggrisnya the right man under the right place kan. Jadi sesuai dengan skill masing-masing, kita kelompokkan dengan program-program saya yang insya Allah juga nanti akan banyaklah untuk kemaslahatan umat. The right gitu. Man on the right place. Place apa job? Place ya. Baik. Nah, itu sahabat ya. Terkadang begini, ada satu problem mungkin pengalaman di lapangan. Biasanya memang ketika sudah mau masuk masa pemilu, nah para caleg-caleg munculnya dengan berbagai janjinya, dengan berbagai visi misinya, gitu kan. Tapi kita lihat ketika mereka duduk, biasanya nih ya, mudah-mudahan ini tidak ya, biasanya amin. Itu lupa. Nah, apa modal Bang RTW untuk meyakinkan hal itu kepada pemilihnya nanti bahwa begini loh, saya yang Anda kenal dari awal ini, ketika Allah amanahkan nanti begitu juga Anda akan kenal saya. Nah, apa modalnya? Baik. Itu yang paling penting. Alhamdulillah Ustaz, saya juga banyak bertemu dengan teman, kenal guru-guru dan sebagainya. Jadi modal saya yang pertama itu adalah insya Allah ya, meskipun yang paling berat itu adalah menanggung amanah gitu. Tetapi saya berusaha, kalaupun memang amanah ini jatuh ke saya harus bisa menepati janji itu. Tapi langkah yang sederhana yang saya lakukan, jadi saya punya buku catatan. Buku catatan itu setiap saya ketemu sama catatan orang. Catatan apa tuh? Catatan hutang? Ya kan pemirsa ya, sahabat ya, mana tahu catatan hutang. Ya, catatan hutang ada warna merah. Oh, ada warna catatan merah. Janji warna hijau. Ada juga ternyata. Masya Allah, luar biasa. Terus. Ya, jadi di catatan itu saya tulis misalnya, saya berjanji sama ini. Nah, terus saya memberikan ini kepada istri saya. Iya, siap. Terlebih sama ibu saya juga. Gitu. Jadi ketika saya berjanji sama orang ataupun saya punya hutang sama orang, selalu ada catatannya. Karena bagi saya janji itu adalah hutang, dan saya sebisa mungkin saya menghindari untuk menjadi seorang yang ya ingkar janji ya. Saya akan menghindari itu. Nah, di situ akan menjadi barometer saya apakah janji saya terrealisir atau tidak. Dan saksinya enggak main-main kan? Istri, ibu dan bapak saya gitu. Jadi saya enggak insya Allah dengan semampu saya selagi saya masih bernapas ini. Iya. Insya Allah saya tunaikan janji itu semua. Baik, sahabat, ini ada sedikit agak rahasia nih sahabat ya. Biasanya caleg nih sahabat suka nih bagi-bagi nih. Ya. Nah, kita tanya apa beliau juga suka bagi-bagi nih? Apa? Ayo. Ya, itulah sebenarnya kita harus merubah mindset Ustaz. Mindset pemilih kita, ya kan? Kalau saya pribadi, perjuangan saya ini saya sangat tidak mau dan tidak ada niat untuk bagi-bagi uang. Kenapa? Ya kita sudah tahu semuanya gitu. Saya malu juga sama Ustadz Nurdin Salubis karena guru saya juga mengajarkan bagaimana kita mencari sesuatu yang berkah, rezeki yang berkah, mencari keridhaan Allah. Maka kalau saya maju ini, saya sangat menghindari itu, bagi-bagi uang tersebut. Nah, saya lebih punya niat seperti ini. Kan banyak orang kalau misalnya hamin satu atau pada harinya tuh ada serangan fajar. Ya kan, wah gedor pintu dan sebagainya. Kalau saya cukup insyaallah bukan saya ria gitu ya, insyaallah serangan fajar saya cukup serangan tahajud aja. Masya Allah, luar biasa. Jarang nih sahabat, jarang nih seorang caleg mengatakan seperti itu. Kalau orang menguatkan serangan fajarnya mendekati hari-harinya, kalau beliau serangan tahajudnya luar biasa. Beliau menggunakan sesuatu tenaga yang tidak ada tandingannya, sesuatu power yang tidak ada tandingannya, yakni powernya Allah, kekuatannya Allah Subhanallah. Nah, sahabat, di dalam perbincangan tadi tentu kita semua sudah menyimak. Nah, pesan-pesan terakhir nih, khususnya sebutkan saja khususnya buat dapilnya ya, supaya lebih mantap lagi, supaya lebih yakin lagi nanti untuk 2024 ini.
Apa pesan-pesan Bang RT? Ya. Pesan saya buat di dapil saya, ya, pilihlah calon pemimpin yang benar-benar sahabat lihat karakternya dan awal permulaannya. Kalau awalnya baik, awalnya Allah dengan jalan diri dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah ketika dia duduk dia akan menjaga itu. Tapi kalau awalnya tidak baik, ya, dengan cara menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan hanya 5 tahun saja, ya, itu bisa dirasakan perbedaannya seperti itu. Jadi ayolah kita berdemokrasi, ya, memilih pemimpin dilihat dari awalnya. Di situ bisa ketara, Ustaz. Baik, masya Allah. Dilihat dari awalnya, sahabat. Baik, pertanyaan terakhir. Mana tahu memang Allah izinkan. Allah izinkan untuk duduk di sana. Ketika Allah sudah mengizinkan, kekuatan apapun tak ada yang bisa menghalangi. Nah, tuh. Jadi mana tahu memang Allah izinkan, ditakdirkan untuk duduk di sana. Apa langkah dan program Bank RTW ketika nanti menjadi anggota DPRD Kota Batam? Silakan. Ya, Ustaz. Jadi banyak teman-teman menyampaikan kepada saya, ya, saat ini memang kualitas agama itu harus nomor satu, Ustaz. Jadi insya Allah program saya yang pertama itu saya akan mendirikan rumah tahfiz Quran. Masya Allah, luar biasa. Terutama di dapil-dapil saya yang memang dibutuhkan di sana. Ya. Yang kedua, saya akan merangkul para imam masjid, para pemimpin masjid, ya, karena kita tahu beliau itu memang sangat-sangat penting buat buat kualitas iman dan takwa kita. Makanya kita tidak boleh lupa sama beliau-beliau di sana. Masya Allah, luar biasa. Ya, dengan arti kata kita harus perhatikan kesejahteraannya di sana. Dan insya Allah saya ini punya cita-cita, memang saya pengen punya ambulan gratis, Ustaz. Ya, jadi ambulan gratis ini yang akan saya ciptakan nanti, ya, untuk masyarakat, buat siapa saja. Jadi walaupun dia pemilu nanti milih siapa enggak, pokoknya silakan itu dipakai, gitu kan. Luar biasa. Jadi ambulan gratis sahabat RTW. Nah, terus yang paling penting sekali ini adalah saya akan memberikan pelatihan UMKM minimal 4 kali dalam 1 tahun. UMKM. Memberikan modal kepada mereka. Apa itu? Mungkin ada yang tidak paham UMKM itu apa? Usaha mikro kecil menengah. Contohnya seperti apa itu? Ya, contohnya misalnya ada orang dia pintar bikin bakso cilok misalnya, atau bakso tapi tidak ada modal untuk usaha itu, kan? Nah, berarti dalam artian kalau dia nggak ada modal boleh minjam ke sini gitu? Pasti. Dengan pasti, saya sampaikan pasti. Luar biasa, masya Allah. Pasti, tapi dengan program saya setahun 4 kali, ya kan? Jadi ada program setahun lagi, dan anggota dewan juga kan pasti ada dana reses, dana dapil dan sebagainya. Maksudnya saya insya Allah niat saya apabila dana itu untuk masyarakat wajib 100% disalurkan oleh masyarakat. Seperti tidak boleh, karena kita ini saya sering membaca buku dari Umar bin Khattab, bagaimana pemimpin yang adil dan bijaksana di sana. Masya Allah, luar biasa. Jadi benar-benar harus dijaga di sana. Masya Allah. Kembali lagi ke pelatihan UMKM, Ustaz. Kenapa? Karena memang sesuai dengan arahan dari Pak Ketum saya, Indonesia harus lebih sejahtera, ya kan? Jadi kita beri pelatihan. Dan juga yang paling terlewatkan, Ustaz tahu PKK kan, ya? PKK tahu. Jadi setiap kelurahan ada PKK, itu kita rangkul mereka, kita berikan apa yang mereka, kita dengarkan, kita dengarkan apa kebutuhan-kebutuhan di masing-masing desa kan beda-beda, masing RT, RW dan sebagainya. Gak ada salahnya anggota dewan harus mendengar aspirasi, karena beliau itu wakil rakyat, jadi harus mendengar aspirasi. Dan yang bikin saya gerget sekali, kadang ketika sudah duduk pada lupa, ya, maksudnya sama konstituen. Saya akan mendirikan rumah aspirasi. Allah. Rumah aspirasi dan rumah silaturahim di situ. Saya tidak boleh memutus tali silaturahim kepada siapapun, ya kan? Artinya dengan rumah itu, silaturahim di dapil itu saya akan bikin, ya, silakan mau ketemu dengan saya baik di kantor dewan atau di rumah, pokoknya saya tidak ada batas, karena prinsip saya kebetulan juga dulu saya pernah ikut almarhum Kiai Haji Ustadz Arifin Ilsam di Yayasan Najikra, setahun saya ikut beliau, saya banyak belajar dari beliau bahasanya menjadi pemimpin itu sebenarnya berat sekali, tetapi menjadi pemimpin bisa masuk surga dengan cara apa? Tanda tangan. Beliau sampaikan seperti tanda tangan, maksudnya kebijakan yang benar-benar bisa memberikan kemaslahatan. Insya Allah itu akan menjadi saksi
di alam akhirat nanti dan di pertanggungjawaban kepada jadi Allah. Jadi modal amal jariah ya? Amal jariah. Kita lebih banyak amal jariah lah. Jabatan itu nggak penting bagi saya Ustadz. Masya Allah. Yang penting adalah ridha Allah dan ridha orang tua. Masya Allah. Allah. Gitu. Kalau Ustadz mau tahu modal saya nggak banyak. Ya sampai saat ini alhamdulillah sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 20 ya? 20, baru habis 3 juta rupiah. Masya Allah, luar biasa. Orang sudah habis 3 miliar, ini baru habis 3 juta rupiah. Subhanallah, luar biasa. Baik sahabatku, kita semua sudah mendengar pemaparan beliau, visi-misinya, program beliau. Nah sekarang, beliau jadi atau tidak, selain datang dari kekuatan Allah, tentu ada di tangan sahabat semua. Wabil khususnya, dapil beliau. Di mana tadi? Sekupang dan Belakang Padang. Belakang Padang, Sekupang dan Belakang Padang. Sahabat yang ada di Sekupang dan Belakang Padang, ini calon pemimpin Anda. Semua diserahkan ke tangan Anda. Salam dari Batam, Kepulauan Riau, rumah kediaman Bang RTW Tiban Lama. Tiban Lama, Masya Allah. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kami akan berusaha untuk memberikan tayangan-tayangan yang bermutu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.